Tabe, Bro Bray. Kali ini Bunda kembali memberikan hiburan tentang percintaan. Ini energi tentang pikiran seseorang, perasaan maupun tindakan seseorang di bulan April untuk Gemini. Bunda sapel dulu kartunya. Jangan lupa ini hanya sebagai hiburan. Semua kembali kepada Yang Kuasa ya, Tuhan Yang Maha Esa. Dan jangan lupa dukung channelnya Bunda ya. Terima kasih. Yang mana semangat kalian Gemini, tetap senyum dan berdoalah kepada Tuhan Yang Maha Esa agar energi kalian di bulan April maupun energi seseorang yang kalian ingin tahu lebih bagaimana ada keputusan tentang perasaan. Itu yang Bunda tarik energi seseorang yang dealing dengan kalian. Tapi Bunda berdoa dulu. Ya, Bunda kasih semangat bagaimana tentang pikiran, perasaan, dan tindakan mereka di bulan April untuk Gemini. Energi keseluruhan di bagian sini. Gemini, jangan lupa senyum, semangat. Di sini sepertinya energi keseluruhan seseorang yang dealing dengan kalian, mereka sepertinya ingin mengambil keputusan. Ada perasaan mereka kuat untuk bertindak dengan kalian Gemini. Seperti itu energi yang dealing dengan kalian. Ini energi keseluruhan ya. Dan ini energi banyak orang, Bro Bray. Tetap semangat. Ya, kita lihat dulu bagaimana tentang pikiran mereka untuk Gemini di bulan April. Pikiran mereka di bulan April sepertinya pikiran mereka stuck, Bro Bray, tentang memikirkan permasalahan kalian. Seperti itu, ada permasalahan kalian, mungkin energinya sudah 4 tahun yang lalu, mereka kembali memikirkan kenapa tiba-tiba mereka berpikiran yang tidak baik untuk kalian Gemini. Seperti itu pikiran mereka di bulan April. Kalau Bunda tarik energi seseorang yang dealing dengan kalian, di sini pula mereka stuck dan lebih banyak memikirkan kalian. Ini memikirkan tentang permasalahan kalian, tentang pula kalian memberikan yang terbaik buat mereka. Dan di sini mereka berpikiran jangan-jangan kalian sudah tidak mencintai mereka. Seperti itu energi yang dealing dengan kalian. Terutama kalau Bunda tarik energi seseorang ini yang dealing yang paling kencang dari elemen air Pisces Cancer Scorpio. Memikirkan kalian dan elemen api Aries Leo Sagittarius. Mereka memikirkan kalian. Jangan-jangan kalian sudah tidak mencintai mereka. Dan di sini pula mereka stuck. Kenapa sampai mereka pernah memikirkan hal yang konyol tentang kalian. Di sisi lain, ternyata kalian kalau mereka lihat sudah move on. Seperti itu energi yang kalian ingin tahu. Ya, kita kembali bagaimana tentang perasaan mereka untuk Gemini. Ya, Bunda siapa lagi kartunya? Agar kalian lihat, Bro Bray. Perasaan mereka untuk Gemini. Di sini perasaan mereka justru naik turun tentang kadang ada rasa rindu, kadang ada rasa ingin pertemuan seperti itu. Tentang perasaan mereka, di sini pula mereka susah tidur, masih memikirkan energi permasalahan kalian. Ini permasalahan yang besar, seperti itu energi. Mungkin mereka menggorok ya percintaannya dengan kalian Gemini dan menghadirkan mungkin atau ada pihak ketiga yang membuat mereka meninggalkan kalian. Seperti itu pula energi seseorang yang dealing dengan kalian. Justru kalau Bunda tarik energi yang di sini tentang perasaan mereka seperti berbalik. Perasaan mereka mengingat kalian. Dan sepertinya apa ya kalau Bunda rasakan ini? Merasa bersalah. Ini seperti dikejar kesalahan seseorang ini. Sehingga energi di bulan April
perasaan seseorang ini kuat sekali untuk bagaimana meminta maaf. Seperti itu. Ada pula bagaimana mereka mencari tahu tentang kalian. Apakah kalian di luar sana sudah move on? Seperti itu, sudah ada seseorang di lain, selain dari mereka. Tentang perasaan mereka kalian ingin tahu. Kalau Bunda tarik, justru ini seperti tabur tuai kalau Bunda tarik. Di sini kerinduan, seperti Bunda sampaikan tadi. Mereka menginginkan awal baru lagi tentang perasaan mereka. Bagaimana mereka ingin bersama kembali. Ini mereka juga merindukan kalian. Sangat luar biasa merindukan. Bisa saja kalian mempunyai anak, mereka merindukan anak kalian. Mereka juga merasakan seperti energi kerinduan, energi bagaimana mengawali awal baru lagi tentang kehidupan percintaan kalian berdua. Seperti itu energi di bagian sini. Terutama yang Bunda sampaikan, energi yang kalian ingin tahu, ya ini dari elemen api, Aries, Leo, Sagittarius. Elemen tanah hanya ada Virgo, Capricorn. Ini Bunda harus klarifikasi zodiaknya. Bila dari elemen air, Cancer. Kalau dari elemen udara hanya ada Gemini. Seperti itu. Ini Gemini, Libra. Perasaan mereka ingin bersama kembali. Ada perasaan mereka bagaimana mengawali awal baru. Bagaimana kerinduan mereka ini mereka wujudkan. Dan mereka, kalian juga merasakan. Nah, seperti itu energi yang dealing dengan kalian. Kita lihat tentang tindakan mereka di bulan April. Semangat, senyum bro, Rai. Tindakan mereka. Sorry ya. Ini tindakan mereka di bulan April. Sepertinya mereka bertindak menemui kalian, tetapi ada jaga image seseorang yang dealing dengan kalian. Seperti zodiak yang Bunda sampaikan. Karena seiringnya waktu, ini waktu bro, Bray. Selama mereka tidak lagi berkomunikasi dengan kalian, bukan membuat mereka bahagia. Justru kebahagiaan yang kalian lihat di luar sana, Gemini, ternyata itu hanya drama kalau menurut Bunda, penglihatan Bunda di bulan April. Ini di bulan April justru mereka ingin berkomunikasi dan menemui kalian. Walaupun sosok seseorang ini jaga wibawa, jaga image, sebenarnya mereka ada rasa rindu, rasa ingin bagaimana memulai kembali hubungan kalian. Karena seiringnya waktu, seperti ini waktu bro, Bray. Selama tidak ada lagi komunikasi dengan kalian atau pertemuan, atau mereka sudah menghancurkan hubungan kalian, justru di sini mereka ingin bagaimana bertindak untuk bertemu. Dan di sini sepertinya seseorang ini ya mencari waktu yang tepat bagaimana berbicara tentang permasalahan kalian sebelumnya. Ada pula seseorang ini, kalau Bunda rasakan ini, mereka berbicara tentang ya si hello, seperti itu, menanyakan kabar kalian. Itu pula, tetapi keinginan mereka, mereka ingin bersama kembali. Itu yang Bunda tarik energi yang dealing dengan kalian. Ya Bunda tarik energi kartu klarifikasi tentang kalian, Gemini. Bagaimana menanggapi mereka ya, siapapun yang dealing dengan kalian, Gemini. Ini kartu klarifikasi buat Gemini. Di sini Gemini, kalau disampaikan di sini, coba kalian bahagiakan diri kalian. Seperti itu yang energi kartu klarifikasi buat Gemini. Dan di sini pula coba kalian rilis. Selama kalian ya anggap dari kecil sampai dewasa mengenal cinta dengan seseorang ini, hal apa yang membuat kalian bahagia? Seperti itu. Agar kalian ketahui seberapa besar Tuhan menyayangi kalian. Tuhan menyayangi kalian. Seperti itu energi di bagian sini. Intinya di sini kalian harus belajar melepaskan. Kalian juga belajar merilis apa yang sudah diberikan Tuhan. Kebahagiaan apa?
Jadi intinya bukan nanti dengan kebahagiaan percintaan dengan siapapun yang kalian ingin tahu kebahagiaan Tuhan berikan, justru kalian harus cari tahu. Kalian rilis kembali apa yang pernah Tuhan berikan kepada kalian agar energi kalian membaik di bulan April. Sepertinya hanya ini, tetap semangat Gemini. Tabe, senyum.